Kang, saya buka peluang. Ya, silakan Putra Jaya. 5 minit dari sekarang. Terima kasih, Tuan Speaker. 5 minit. Boleh panjangkan sikit? 5 minit. Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas penerangan yang diberikan tadi. Dan kita semua rakyat Malaysia di luar sana, apabila diumumkan kenaikan harga diesel ini, perkara pertama yang tentunya diingat oleh semua rakyat Malaysia adalah menang hari ini. Suka atau tidak, itulah hakikat. Ya, saya ulang, suka atau tidak, itulah hakikat. Dan dikatakan bahawa oh, mana adil bercakap tentang perkara ini kerana dah cakap 20 tahun. Apakah Tambun lupa bahawa dalam convention PKR pada bulan Julai 2022, Tambun menyebut bahawa orang sindir saya, kenapa harga minyak tak turun? Tak turun sebab saya tak jadi Perdana Menteri. Jadi pada waktu Tambun menjadi Perdana Menteri, bukan sahaja tak turun, sebaliknya harga minyak naik. Jadi saudara-saudari, itu hakikat, itu fakta, tidak ada siapa boleh menafikan fakta dan hakikat tersebut. Puluhan tahun dibawa sebagai satu modal politik untuk memenangi pilihan raya, akhirnya bila menang, maka yang berlaku adalah sebaliknya. Itu yang pertama. Tansi Speaker, sekejap pencelahan. Pencelahan. Yang kedua. Tak bagi. Tansi Speaker, saya mendengar penuh teliti pengumuman Yang Berhormat Menteri Keuangan kedua apabila menyatakan bahawa harga diesel akan naik sebanyak RM1.20, dan Menteri Keuangan kedua menjelaskan pada waktu itu bahawa kebanyakan logistik telah menerima fleet card, SKDS telah menerima fleet card, maka tidak akan ada kenaikan harga. Dan saya ingatkan, banyak kali saya ingatkan, kerajaan must always be grounded. Kena faham apa yang berlaku kat bawah sana. Menteri Kewangan perlu ingat, industri di luar sana pernah melalui, baru saja melalui bulan Mac tahun ini, kenaikan SST. Sektor-sektor tertentu meningkat daripada 6% ke 8%. Sektor logistik meningkat daripada kosong tidak ada SST meningkat pada 6%. Kesan daripada kenaikan kosong pada 6% ini masih lagi ditangani oleh sektor logistik. Dan itulah apabila saya dengar menteri kata SKDS dah ada untuk cover sektor logistik, saya kata menteri lupa bahawa apabila menteri sebut harga sayur, harga buahan tak meningkat, menteri lupa bahawa pertanian bukan bermula di peringkat logistik. Pertanian bermula di ladang, pertanian bermula di kebun, pertanian bermula di sawah padi. Sebab itu Yang Berhormat Menteri, kita kena ingat apabila dikatakan adanya budi agro komoditi. Budi agro komoditi ini yang boleh terima adalah mereka yang ada hasil komoditi ataupun hasil pertanian daripada RM50,000 ke RM300,000. RM300,000 bagi 12 dapat RM25,000. Putra Jaya, sedikit. Bacuk. Putra Jaya, bayan baru juga. Bacuk. Terima kasih. Sikit. Terima kasih YB Putra Jaya. Terima kasih pada Yang Berhormat Speaker. Saya nak tanya Putra Jaya, adakah Putra Jaya bersetuju bahawa kenaikan harga diesel yang mendadak ini boleh menyebabkan satu wabak baru, iaitu wabak inflasi, yang kesannya kepada kenaikan harga barang menyempitkan kos hidup rakyat dan juga meningkatkan hutang rakyat? Dan mohon YB Peraja tanya Yang Berhormat Menteri Kewangan, kedua, mengapa budi madani RM200 ini diberikan secara pukul rata, secara flat rate, sedangkan maklumat peribadi yang dikongsikan itu adalah bersifat unik dan juga identikal? Terima kasih. Boleh masukkan apa yang disebutkan oleh Pacuk tadi? Saya nak sentuh. Sikit saja. Satu. Sikit. Takut debat. Baik. Fakta salah. Tak bagi bayan baru. Oleh Yang Berhormat Bacuk tadi berkaitan dengan inflasi. Sebab itu saya sebut tadi bahawa pertanian ini bermula di ladang, pertanian ini bermula di kebun. RM300,000 bagi 12 dapat RM25,000. Itu adalah hasil, bukan keuntungan. Mengambil kira kenaikan harga baja, mengambil kira kenaikan harga racun dan sebagainya, kita dapat lihat berapa sebenarnya margin yang diterima oleh petani-petani di bawah sana. Dan jika kita lihat, apabila diumumkan kenaikan ini, ramai di bawah sana petani-petani bercakap macam mana berkaitan dengan traktor mereka. Diesel traktor untuk membajak, diesel traktor untuk membuat batas, untuk mengutip hasil pertanian. Bagaimana pula dengan jentera-jentera pertanian yang lain, enjin-enjin air untuk pengairan sebagainya.
Dan ini telah memberi satu impak yang besar di luar sana. Dan sebab itu saya setiasa sebut bahawa kerajaan yang ada pada hari ini tak dengar apa yang rakyat sebut di bawah. Ini kerajaan lembu kenyang. Ini kerajaan lembu kenyang. Tarik balik, tarik balik. Ini tidak sanggahan jahat. Tarik balik. Putrajaya, tarik balik. Putrajaya. Apakah yang mereka ingin sampaikan? Putrajaya, tarik balik. Tapi mereka tidak menyelami apakah sebenarnya yang dilalui oleh rakyat. Saya dengar penjelasan yang berhormat Menteri Keuangan Kedua. Berapa kali Menteri Keuangan Kedua sebut tentang kebajikan rakyat? Kita boleh dengar berapa banyak perbincangan tentang kebajikan. Dan di luar sana, impaknya besar. Perkara ini bukan perkara yang boleh dimain-main. Bagaimana pula dengan Budi dan juga minta Padu? Masa kalau laluan, dulu terjaya. Menteri masa Ekonomi dah ada. Terjaya, kata minta laluan. Padu akan digunakan, akhirnya tiba-tiba nak kena isi Budi pula. Jadi, Yang Berhormat Speaker minta tolong sikit lagi. Ini rakyat menunggu di luar sana. Masa bagi ruang sedikit lagi pada saya bagi untuk menjelaskan perkara minit. Ini. Silakan. Seminit lagi boleh? Masa dah habis. Ini kerajaan, saya kata tadi, ini kerajaan lembu kenyang ni. Tak nak dengar retihan rakyat. Terima kasih, Tuan Speaker. Putrajaya, cuba ulang lembu kenyang tu apa dia? Lembu kenyang ni, kalau orang Kelantan kata, lembu bila kenyang ni, duduk relax, dia buat tak tahu, orang kacau dia, orang cakap apa, dia buat tak dengar. Jadi itulah saya nak sampaikan bahawa rakyat di bawah sana bercakap tentang tekanan yang mereka hadapi, tentang kos yang mereka hadapi, tapi kerajaan tak bertindak. Tindakan kepada petani-petani? Apa tindakan pada mereka yang bawa backhoe, excavator? Apa kerajaan buat untuk mereka yang bawa roro dan sebagainya? Baik, terima kasih. Itu maksud saya. Terima kasih. Silakan